Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam ya teman-teman ya. Ini tadi aku baru beli ini mic wireless ya, wireless microphone ya. Wireless kan nggak ada mereknya. Plug and play ya. Kemudian di sini jarak maksimal itu 20 meter ya. Coba kita buka dulu pengiriman CNT ya, kita lihat ada apa aja isinya. Mohon maaf teman-teman ya, pakai satu tangan ya, karena tripodnya kesingsel nggak tahu kemana ya. Pakai satu tangan dong. Oke ya, dipastikan gini ya teman-teman ya. Kemudian ada manual booknya juga ya, user manual. Kemudian di sini ada apa ini? Oh, kabel charger mungkin ya teman-teman ya. Ya, kabel chargernya. Di sini aku beli yang mic-nya 2 ya teman. Mic-nya 2 itu seharga 300-an Shopee. Nah ini dia ya, satu, dua. Ini buat buat wirelessnya mungkin ya, yang disambungin di handphone nanti. Oke. Jadi di sini itu ada tombolnya teman-teman ya. Sini ada port buat ngecas sini. Ini juga portnya Type C ya teman-teman ya. Portnya Type C, nanti kita coba berfungsi atau tidak ya. Segitu dulu teman-teman. Kita coba dulu ya. Oke teman-teman, jadi tadi itu udah dicoba. Aku pakai handphone ini ya, Redmi 10 Note 10S. Ternyata nggak bisa teman-teman, ya. Connect, cuman nggak bisa gitu. Kemudian saya coba download aplikasi di Play Store ya, namanya itu Open Camera, oke. Kamera ternyata bisa di situ. Jadi harus di setting dulu audionya. Audionya di setting ke eksternal ya, baru bisa. Gitu teman-teman. Buat kalian semua yang mungkin pengen beli, ya, pengen beli mic wireless yang murah gitu, 300-an ya. 300-an, cuman dia nggak semua bisa support ya buat HP gitu ya. Jadi kalian harus pikirkan baik-baik HP kalian itu bisa support atau tidak ya. Kalau yang nggak support bisa sih download aplikasi Open Camera tadi, cuman kalau menurutku kurang teman-teman ya. Pengennya kita pakai
kamera bawaan HP gitu bisa, ternyata nggak bisa ya. Ini barangnya. Untuk deskripsi nanti saya sertakan di bawah ya linknya. Atau mungkin ada yang mau beli ini boleh, bisa email aja. Oke, segitu aja teman-teman ya unboxing kali ini ya dari Pak D. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like kalau suka, komen juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, dan subscribe ya supaya kalian bisa tahu video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.